Dinararaga mieling poean pers nasional, media massa dipiharep aup mupulihkeun widang ekonomi Indonesia kalawan ngembangkeun sumanget ngawangun ekonomi. Eta hal teh diebrekeun ku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sarta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jabar. Eta tarek age dek rong mampu ngarojong widang ekonomi media massa anu kapangaruhan ku sesalat COVID-19. Dinararaga mieling poean pers nasional, media massa dipiharap mampu ngarojong sumanget keur ngawangun widang ekonomi sangkan pelaku usaha turta masyarakat bisa nanjer deui. Eta hal teh diebrehkeun ku Kepala PWI Jawa Barat Hilman Hidayat patali jeung jejer poean pers nasional 2021 nyaeta bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Pangnak itu ketak mupulihkeun ekonomi Indonesia utamana Jawa Barat, mampu ngarojong nanjerna dari ekonomi pers atau media massa, anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19. Meskipun ini semacam otokritik juga ke media, karena media sendiri juga ikut merepot juga dengan adanya pandemi ini. Belanja iklan juga menurun drastis ya. Nah, kita sambil berjuang bertahan, media itu, pers itu juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kalau lingkungan ekonominya tumbuh sehat, iklannya juga tumbuh, medianya juga jadi sehat lagi. Pongki Today jangan udah eceskan ku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Setiaji. Dirina ngeceskan nalika sesalat COVID-19, insan pers dipiharap mampu nyorang sinergi turta kolaborasi ngembarkan warta nu HD, serta bebarengan jeung pamarentah nyukseskan program vaksin tur mupulihkan ekonomi Jawa Barat. Media dipiharap mampu nyinglar sumembarna warta bohong atau hoax. Ini COVID khususnya di Jawa Barat, tentunya kita harapkan makin bisa bersinergi dan kolaborasi menyuarakan berita-berita baik dan juga ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk mensukseskan program vaksin dan pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Dan juga diharapkan bisa berkolaborasi lebih erat lagi, khususnya dengan kami di Pemprov Jawa Barat. Poean pers nasional anu dipieling saban tanggal 8 Februari dipaju kalawan online turta langsung di mangpirang lelewak di Sekuliah Indonesia anu musir di Jakarta. Dina eta pangeling-eling poean pers nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ngebrehkeun keur mupulihkeun ekonomi insan pers, pihakna mere mangpirang insentif turta stimulus selesai jadina dibayarkeunana pajak PPh 21 ku pamarentah. Kita berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini di... Lian tikitu kulantaran kaasup kana golongan anu rawan katepaan COVID-19, 5.000-an insan pers nampa jatah vaksinasi anu dikoordinasi ku Dewan Pers. Ari di Jawa Barat, vaksinasi dilakonan luyu kana kawijakan pamarentah kabupaten jeung kota. Budi Hartati, Bandung TV.